Halo Sobat HL, sudah minum kopi hari ini? Sudah miliki mesin penggiling kopi HL 600N? Kalau belum, segera miliki produk ini ya Sobat. Di video sebelumnya, mesin HL sudah membahas mengenai cara membersihkan mesin penggiling kopi supaya terhindar dari macetnya mata pisau akibat sisa dari biji kopi. Dan kali ini, kita akan membahas bagaimana mengkalibrasi mesin setelah dibersihkan. Gunakan Nobbing Plus atau bor cordless HL untuk membuka tutup mesin. Kalibrasi mesin dengan memutar roda gerigi searah jarum jam. Pasang kembali tutup dengan titik nol sejajar tanda segitiga merah. Kemudian, atur putaran sesuai kebutuhan sobat akan hasil kopinya. Bunyi mesin sedikit kasar bukan berarti mesin terdengar rusak. Tapi, mata pisau sedang bekerja untuk menghasilkan jenis bubuk kopi yang halus. Jadi, nikmati secangkir kopimu hari ini. And enjoy your life. Mulai langkah pertamamu dengan yang peduli.